Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya di NN Channel. Kali ini saya akan berbagi tips cara menjadikan pemain legenda klub. Caranya bagaimana? Simak videonya sampai selesai. Oke, bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tips seputar game Top Eleven. Baik, langsung saja ke intinya. Kalian bisa lihat di menu pasukan. Di sini line up main inti saya ya. Kita klik tim inti. Lalu kita klik umum, kemudian kita klik statistik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat statistik pemain. Dan kalian juga bisa tahu pemain mana saja yang performanya bagus atau tidak. Saya kasih lihat contohnya di sini ya. Saya mempunyai satu pemain bagus dan sudah beberapa bulan ini saya masih mempertahankannya. Di sini ada Eden Hazard dari Belgia dengan torehan yang cukup baik. Mencetak 10 gol, 3 assist dari 7 pertandingan dan menjadi bintang pertandingan 4 kali. Kita akan lihat statistik pemainnya. Dari statistik pemain, dari 105 pertandingan liga, dia sudah mencetak 123 gol. Wow, mantap kan? Alasan kenapa saya tidak menjual pemain ini, pemain ini cukup produktif, biarpun bintangnya cuma bintang 4. Saya selalu mempertahankan pemain-pemain bagus seperti ini. Dan kita bisa lihat di keterampilan dan cukup bagus untuk menyerang. Dan mentalnya cukup baik dan dia kurang baik dalam bertahan. Tidak apa-apa, karena dia adalah seorang penyerang yang mencetak banyak gol untuk tim. Jadi emang saya sarankan pemain seperti ini jangan cepat-cepat dijual meskipun bintangnya menurun jadi bintang 4. Oke, kita lihat di menu klub. Di sini liga awal musim dengan 7 menang, 2 seri dan 0 kali kalah. Masukkan 30 gol, 7 kali kebobolan dan menang sepanjang 7 kali, terkalahkan terlama selama 12 pertandingan. Dan gol terbanyak dicetak oleh Eden Hazard dengan 10 gol. Top skor klub sementara dipegang oleh dia. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tips dari saya, jangan pernah menjual pemain terbaik yang kalian punya, oke? Sayangkan kalau pemain bagus terus dijual-jual gitu, dia akan bisa membawa tim kalian menjadi juara, setidaknya bisa bersaing di papan atas klasemen liga. Ini teman-teman bisa lihat legenda klub saya ada Cesc Fabregas, Eden Hazard dan Konde. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.